Pemirsa, Sindo Siang kembali hadir akhir pekan ini menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Bebi Kristami, berikut berita pilihan siang hari ini. Seorang warga meninggal dunia akibat gempa 6,4 magnitudo mengguncang kawasan Bantul, Yogyakarta. Bareskrim Polri jadwalkan pemanggilan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Harga yang ramah di kantong, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi destinasi wisata favorit. Ya pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Satu orang dikabarkan meninggal dunia akibat gempa magnitudo 6,4 yang mengguncang Bantul, Yogyakarta pada Jumat malam. Selain merenggut korban jiwa, gempa juga mengakibatkan puluhan bangunan di 12 kecamatan di Bantul rusak.